Halo, welcome to Back My Channel di My Traveler. Hari ini My Traveler lagi main di Garut nih guys. Kita lagi review Tropicana. My Traveler lagi main nih di Tropicana Waterpark Garut. Tropicana Waterpark Garut terletak di Jalan Guntur nomor 34, Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasinya sangat strategis karena Tropicana Garut ini berada di tengah kota Garut. Tropicana ini berada di area Ramayana Garut. Hal yang paling My Traveler sukai yaitu pelayanannya yang sangat ramah. Untuk area parkirnya sangat luas. Buat teman-teman My Traveler, jangan sampai ketinggalan video ini ya guys. Terus nonton sampai habis, jangan lupa buat subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya sebelum teman-teman lanjut ke video berikutnya. Halo guys, hari ini aku mau ke kolam renang yang ada di Garut. Apa namanya? Tropicana. Yuk. Dari mana? Oh, kita udah nyampe di Tropicana. Sekarang kita mau masuk Tropicana nih, guys. Garut nih guys, seru banget deh kalau datang ke sini. Jadi pertama-tama teman-teman tuh datang ke sini, terus kita langsung beli tiket. Kita juga bisa langsung beli tiket ya guys, on the spot. Jadi pembelian tiketnya langsung di sana juga bisa ya guys. Sebelum kita berenang, jangan lupa buat ikutin aturan yang ada di sini demi keselamatan dan keamanan kita bersama ya guys. Ini udah lama juga beli tiket gue sama Patunung itu ada tambahan playzone. Tapi untuk saat ini ada beberapa. Nah, sekarang kita mau ke dalam nih guys. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam nih guys. Ya. Oke, ini mbak. Langsung berenang nih guys. Oke, udah dapat cemilan. Jadi 49.000 itu udah dapat cemilan ya guys. Oke, yuk kita berenang. Wah juga harganya 10.000-an. Ini juga nih guys. Nah, ini untuk kolam renang arus nih guys. Jadi buat teman-teman yang nggak ada, saya keluarga mau pada berenang, kita bisa sewa locker ini. Tuh. Nah, ini tempat bilas atau toiletnya nih ya guys. Untuk lockernya, dan kita juga bisa nyewa ban ya. Ban nih yang single-nya 20.000, terus individunya untuk locker 20.000, terus kalau yang buat double itu 30.000-an ya, sama lockernya juga. Halo My Traveler, sekarang kita lagi di Tropicana Garut nih. Tuh lihat ada kolam renang di belakang, seru banget. Yuk ikutin My Traveler. Tempatnya rekomendasi nih menurut My Traveler karena tempatnya bersih banget dan juga suasananya keren. Buat teman-teman yang nonton video ini dan udah datang ke sana, yuk komen di bawah. Ada banyak area kolam renang nih guys untuk di sini. Dan ini salah satunya adalah Tropicana. Untuk area ini, suasananya didesain seperti pantai.
Warna-warnanya cerah dan ceria. Terus untuk tempat-tempatnya juga indah banget ya guys. Mau kasih review untuk bagian kolam busanya nih guys, nih sebelah sini. Tuh, kayak gini nih. Jadi ada kolam busanya gitu di sini guys. Nah, buat teman-teman My Traveler, pokoknya wajib banget main ke sini ke Garut di Tropicana. Dan ya keren banget tuh. Ya. Terus kita mau lihat juga ke kolam ombak ya guys. Kalau kolam ombak seperti ini nih tempatnya. Tuh, keren kan? Nah, ini untuk kolam ombaknya nih guys. Jadi buat teman-teman main traveler di sini bisa nyewa juga kayak ban-ban gitu, dan harganya Rp20.000 aja yang single, Rp30.000 yang double. Jadi kalau Rp30.000 yang double itu dipakai untuk berdua. Parah. Nah, seperti ini nih guys. Lagi kolam ya. Siap-siap lagi guys, kita mau meloncat, mau meluncur. Pegangan ya. Oke. Jadi seluncurannya itu ada 3 tingkat ya guys. Ada tingkat yang pertama, terus ada tingkat yang kedua, dan ada tingkat yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini kita ada di lantai 3. Jadi kita naik dulu nih ke atas. Nah, ini untuk yang tingkat kedua. Nah, seru juga, tapi ini tidak menggunakan ban ya guys. Oh, udah kesusu lagi sama adanya. Sama Avatar lagi seru nih main di kolam busa. Siapa? Ade. Buat My Traveler, terima kasih ikutin kegiatan kita, video kita dari awal sampai dengan terakhir. Dan juga buat teman-teman yang baru gabung dan baru nonton video kita, jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Sampai jumpa buat My Traveler di video-video lainnya. Tunggu kita ya di kota teman-teman.